Selamat pagi. Kita sekarang berada di hotel di daerah Cilalahi. Namanya The Bank Hotel. Hotel ini terletak di pinggir Danau Toba. Jadi pemandangannya sangat indah seperti yang dilihat. Jadi daerah Cilalahi itu daerah Dairi. Di pinggiran Danau Toba. Tempatnya tenang. Sangat tenang sekali. Perjalanan dari Medan ke sini kalau tidak ada halangan sekitar 3 jam. Kita lebih enak, lebih cepat kita jalan dari Prastagi daripada dari lintas Sumatera atau dari selain dari Siantar semuanya. Itu jalannya agak jelek. Tapi kalau kita dari Prastagi jalannya bagus. Memang kita mengelilingi pinggiran Danau Toba jalannya, hutan-hutan semuanya lah. Tapi kalau sepintas saya jalanin cukup menyenangkan dan cukup Pemda memberikan sangat bagus lintasan. Sekarang kita mau sarapan dulu. Yuk kita lihat bagaimana di bawah situasinya. Puncak-puncak kan, jadi nggak longsor kan bang.
Jadi buat pengunjung yang ingin bakar-bakar api unggun bisa melakukan di sini tempatnya. Ambil air dari sini bang. Dari danau ya bang. Disaring ya bang. Kalau lain jarang loh bang dipakai ini. Dia pakai ini dari danau. Jadi kemarin ada acara musik band, ini api unggunnya. Jadi bersih-bersihnya masih belum. Kalau kalian misalnya sini nanti tolong Selamat pagi. Hari ini kita berada di Debang Hotel. Kita akan bertanya sedikit tentang hotel ini sama pengurus hotel. Kira-kira bagaimana tentang hotel ini? Nah, kurang mungkin kurang bagus ya. Backlight. Mungkin bisa bertanya kita langsung sama pengurus Debang Hotel. Ya, boleh tanya sebentar ya bang ya. Ya, ini namanya Debang Resort. Ya. Debang Hotel Resort. Udah berapa lama nih bang?
Udah mau jalan 4 tahun. Oh, 4 tahun. Terus ini luas tanahnya berapa hektar? Lebih lah 1 hektar lebih. 1 hektar lebih ya. Ini pas, tapi kenapa ya istilahnya belum ada kerjasama dengan sosial media kayak semacam Traveloka, online gitu? Ya dari aplikasi Google aja masih kita. Oh masih belum Google. Sama dari Google nanti rencananya ke depan mau diajukan lah. Oh diajukan juga ya? Iya. Ada 3 tipe kita hotel kita ini. Tipe superior, deluxe, deluxe family. Superior view bukit, deluxe view Danau Toba, deluxe family view Danau Toba. Harganya? Dan total 52 kamar. 52 kamar. 52 harganya kamar. Beda-beda. Berbeda dia. Tapi dia masih belum bisa komunikasi, belum apa bisa online ya. Online ya belum. Berarti rencana dia hanya nanti mau kita rencanakan buat nanti. Oh iya ya. Masih mai baik kontak lah masih. Ini posisinya letaknya di daerah mana ya? Di Tau Silalahi. Tau Silalahi. Silalahi samping Tugu Silalahi. Tugu Silalahi. Posisinya. Jadi itu lebih dekat dari mana kalau kita misal dari Medan jalannya? Kalau dari Medan lebih dekat kalau naik mobil pribadi dari merek Simpang merek Spisu-Spisu. Terjun. Kalau naik bus pariwisata kita masuk jalannya dari PLTA bisa. Tapi kalau kita naik kapal dari Parapat bisakah ke sini? Ya bisa aja sih. Misalnya rombongan. Rombongan gitu, teman-teman. Bisa ada dermaganya. Ada. Oh, ada dermaganya turun ya. Gitu ya. Kita ada view bukitnya ada. Di sini ada juga ada aulanya? Ada aula. Aulanya ada ya? Aula ada. Oh, untuk berapa kapasitas berapa orang? Bisa 100. Oh, bisa 100. Bisa. Oke. Rencana kita mau bangun tahap kedua. Oh, tahap kedua. Ya. Berarti yang di sebelah sana. Ya. Oh, sebelah sana tadi ya. Yang kita lihat tadi dari atas tadi. Ya. Tadi buat yang Anda sekalian tadi yang sudah lihat tadi dari atas, mungkin bisa melihat sendiri tanahnya tadi sebagian ada di sebelah sana tadi yang dekat danau. Nah, itu tahap keduanya akan dibangun. Berarti itu aja. Ini udah lengkap sama sarapan pagi ya? Udah sarapan pagi. Terus itu kafenya 24 jam atau gimana? Kita ada juga kafe kita 24 jam ada. Ada? Ada juga ya? Menu-menu kita lengkap semuanya. Tapi di sini aman kan? Aman. Parkiran luas. Luas ya? Kalau mau buat acara boleh di view di Danau Toba. Oh. Lebar. Lebar luas juga. Mobil. Luas. Apakah sini kalau misalnya ada acara-acara band, apakah boleh tetangga-tetangga marah atau enggak ada? Sini aman semua, enggak ada. Aman, enggak ada keributan atau gimana? Ada keributan. Aman selalu. Oke. Jadi buat Anda-anda yang ingin bikin acara keluarga ataupun dari kantor, di sini bisa menyediakan tempat, dan aulanya juga ada. Pihak hotel juga menyediakan, tinggal konfirmasi atau booking langsung atau datang langsung dulu memesan DP-nya untuk memastikan tempat ini gimana tempatnya. Oke. Ini tangga ke atas. Ini tangga ke atas. Nah, ini kamar-kamarnya. Datang. Nah, contohnya beginilah tempatnya. Jadi itu proyektor disediakan atau disewa lagi? Kita sediakan semua. Sediakan semua ya? Fasilitasnya. Semua disediakan ya. Lengkap AC, sentak sound. AC. Ada soundnya, ada radionya. Ada kursinya. Kursi. Kapasitas? 100 orang bisa? Paling sedikit 100? Iya. Paling sedikit 100 ya? Kolam renang ada. Oh iya, kolam renang juga ada ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tempat di kolam renang, itu bisa, kita boleh. Sewa juga tendanya atau enggak juga? Disediakan juga tenda? Oh kalau gitu tenda, ya. Kita ambil dari tempat boleh. Tapi kalau dari pihak kalau hotel? Lokasi kita kasih free dia. Enggak bayar lagi ya. Pokoknya sesuai dengan harga, disediakan juga. Ini udah apa juga? Sama makan siang atau roti atau apa? Lengkap juga? Ada cara. Jadi mereka pihak hotel juga menyediakan untuk makan siang ataupun sarapan untuk misalnya snack-snack ada mereka sediakan juga. Coffee break. Coffee break, istilahnya coffee break ya istilahnya.
Kursi juga ada ya. Parkir kendaraan luas. Benar luas ya. Ini adalah kolam berenangnya. Tingginya dan kedalamannya berapa? 1 meter lebih. 1 meter lebih. Dalam banget. Oh, enggak dalam. Anak ada. Teringatnya ini pulau apa ada daerah Samosir di mana? Bagian mana? Sebelah sana, Pak. Sana ya? Iya. Sana, sana? Kampung mana? Kampung Sibulangit. Oh, Sibulangit. Berarti yang sana itu Kampung Sibulangit ya, yang ada awan tebal itu sana. Tongging. Tongging, Sibulangit. Daerah air terjun Sepisu-Pisu. Balik-balik ini ya? Iya. Balik-balik gunung ini ya? Iya. Oke. Ini hotel kita ini samping view danau dan view bukit. Oh, bukit ya? Iya. Oke. Bisa santai sini, gajibo. Jadi kalau misalnya mau sarapan pagi, makan siang atau snack boleh, bisa juga disediakan. Boleh. Tapi di sini juga tidak di untuk hotel aja, tamu nginap. Tapi untuk orang-orang yang istilahnya berdatang juga datang boleh. Jadi hanya dikenakan makan atau minum aja. Iya, boleh. Ini kalau kolam renangnya di cas juga atau gimana? Kalau orang luar. Orang luar dewasa 15.000, anak-anak 12.000. Oh, 12.000 ya. Oh. Relatif murah. Jadi kalau buat Anda yang ingin berkunjung ke Debang Resort Hotel, wajib datang kemari. Kenapa? View-nya enak. View-nya ada pemandangannya enak seperti Anda lihat. Tenang. Mau ke bawah situ boleh. Mau ke bawah juga boleh, bisa. Ada jalannya. Jadi kalau kita mau ke bawah tadi sudah saya kita lihat tampilkan. Di situ bisa bakar-bakar atau ikan bakar bisa. Jadi pihak hotel juga menyediakan tempat-tempat pemakaran juga ada, lengkap semua ada. Jadi Anda tinggal bisa datang langsung dan bawa berapa orang, tinggal infokan aja. Keluarga-keluarga besar bisa ada ke sini. Jadi kalau dibilang sini tenang, tenang sekali, nggak ada keributan, nggak ada, jalan umum pun jauh. Istilahnya dari hotel ke pinggir jalan jauh. Jalan pun bagus. Jadi kalau misalnya Anda mau dari mana, jalannya bagus, sudah tidak ada lubang-lubang, tidak ada. Karena kan saya istilahnya jalan sendiri udah melakukan perjalanannya. Jadi demikian liputan saya di Hotel Debang Resort Hotel. Jadi bagi Anda-anda yang ingin berlibur santai buat keluarga, bisa saya rekomendasikan ke tempat ini. Terima kasih. Dah.